kami bertekad semua untuk mulai ke depan yang terbaik. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit, tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia, mungkin saya telah, ya kan, berkata yang kurang baik, sudah, saya minta maaf, mari kita cari yang terbaik di antara kita. Karena itu sudah lihat, ya kan, saya juga tadi berterima kasih sama saudara Anies, Pak Muhaimin, walaupun di debat lumayan juga kerasnya, ya kan, tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kalau kita enggak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, ya jangan mau jadi pemimpin politik. Ya. Duduk di rumah aja nonton TV, ya kan? Jangan berdiri di depan kamera. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya, nggak usah banyak bertanya ya. Sudah jelas ya.